Siapa ke Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam.